Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان الحاضرين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Diberi kemudahan bisa berjalan ke masjid ini Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini Menggugurkan dosa-dosa kita Rasulullah bersabda Ahabbu bika'il ardi ilallahi masajiduha Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah Masjid-masjidnya Wa abghaduha ilaihi aswakuha ...dan tempat yang paling dibenci Allah di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah kita memuji Allah... ...di awal hari ini kita dikumpulkan di sebaik-baik tempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala... ...yaitu masjidnya. Kita lanjutkan kajian kitab as Sahabah ...karya As-Sheikh Abu Islam Saleh bin Taha rahimahullah. Beliau pengarang kitab ini adalah salah satu murid dari... Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Dan kita telah sampai pada pembahasan Sahabiyun Jalil Sahabat Nabi yang mulia Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu Para sahabat adalah manusia Manusia yang mulia Yang Allah turunkan ayat Dari langit Untuk memuji mereka Dalam surat At-Taubah ada 100 yang selalu saya ulang-ulang di majelis ini. Qala taala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan. Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam. Dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Ridho agamanya, ridho akhlaknya, ridho akidahnya, ridho cara beragamanya, maka kita disuruh mengikuti mereka. Di antara sahabat yang mulia tersebut adalah Sayyiduna Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Siapakah Amr bin al-As? Beliau adalah Amr ibn al-As ibn Wail al-Qurasyi. Beliau sukunya suku Quraisy sama dengan sukunya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau marganya As-Sahmi. Beliau punya kuniah, kuniahnya adalah Abu Abdullah. Kuniahnya adalah Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Karena beliau punya anak laki-laki. Pertama namanya Abdullah Sehingga Amr bin As Kunianya Abu Abdillah Bapaknya Abdullah Lah Amr bin As Sama Abdullah Sang anak Ini selisihnya cuma Antara 10 sampai 11 tahun Jadi Amr bin As umur 11 kurang lebih Atau 12 itu punya anak Ada yang mengatakan selisihnya 10 Karena orang zaman dulu balik nikah sudah ini jaraknya apa uh, sangat pendek antara bapak dengan dengan anak wa yuqal abu muhammad sebagian mengatakan beliau kunianya adalah abu muhammad bapaknya muhammad qala al-bukhari al-imam al-bukhari mengatakan wallahu al nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala taisy salasil Amr bin As ini pernah ditunjuk Nabi menjadi jenderal panglima perang dalam pasukan Zatus Salasil. Dan Amr bin As ini adalah seorang pelobi ulung, seorang politikus, pinter ngatur negara, pinter ngatur masyarakat, dan termasuk sahabat Nabi yang cerdas. Ya, bahkan sebelum masuk Islam pun sudah terkenal dengan kejeniusannya Amr bin As ini masih ingat ketika Rasulullah s.a.w Wasallam menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Habasya siapa yang memimpin rombongan Hah? yang memimpin rombongan sahabat pergi ke Habasya hijrah pertama kali siapa Ja'far dan siapa orang yang ditunjuk kafir Quraisy untuk melobi Raja Najasi agar tidak mau memberi suaka kepada orang-orang Islam yang hijrah. Siapa yang ditunjuk orang kafir Quraisy? Amr bin Aus, karena pinter ngomong, pelobi ulung, negosiator Amr bin Aus. Dan nanti di zamannya Umar bin Khattab, beliau adalah panglima perang menaklukkan Mesir. Ya, benua Afrika pertama kali dibuka di zamannya Umar bin Khattab yang jadi panglima perang siapa namanya? Amr bin Aus ya dan beliau itu sebelumnya pernah ditunjuk oleh Umar menjadi gubernur Syam karena memang orangnya nggak semua orang bisa mimpin Amr bin Aus orangnya cakap semenjak zaman Rasulullah sudah pernah ditunjuk jadi panglima nah, di zamannya Umar bin Khattab pernah jadi gubernur Syam gubernur Syam pertama Abu Ubaidah Abdul Jarrah terus terjadi pandemi atau epidemi apa namanya taun leper atau kusta sehingga banyak orang Syam yang berguguran jatuh wafat penyakit pandemi apa uh, eh uh, jare wong biyen pagebluk mati penyakit taun nah taun itu orang kalau orang kena penyakit taun dagingnya merotoli penyakit ganas luar biasa Labu Baida ya Ibnu Jarrah anhu sebagai gubernur Syam pada waktu itu termasuk yang syahid karena kena penyakit taun itu. Sedangkan belum beres penyakit taun ini. Akhirnya Umar nunjuk gubernur baru. Namanya Muad bin Jabal. Itu pun sudah saya ceritakan di tempat ini. bin Jabal pun tidak sanggup mengatasi ya karena semua itu atas izin Allah. Akhirnya Sayyiduna Mu'ad bin Jabal pun gugur kena penyakit apa? Tau Nunjuk gubernur baru Siapa tadi namanya? Amar bin Aus Amar bin Aus melihat ini keadaan orang-orang ini Kenapa Toon kok gak berhenti-berhenti ini? Dilihat sama Amar bin Aus Dia melihat bahwa ini mesti ada penularan-penularan Beliau mengibaratkan penyakit Toon seperti api Selama ada bahan yang dibakar akan terus apa? menjalar. Akhirnya Amr bin Amr bin As ibu pinter dalam perkara-perkara yang pelik itu memang orangnya Amr bin As radhiyallahu an. Maka Amr bin As menyuruh orang-orang syam itu berbencar. Ada yang lari ke lembah, ada yang ke bukit, ada yang ke pelosok-pelosok disuruh bencar semuanya. Inilah sekarang dikenal dengan apa? Sosial distensi sudah diterapkan Amr bin As zaman itu. Dan akhirnya biidnillah dengan izin Allah gelombang dahsyat taun berhenti di zamannya siapa? Amr bin Nas. Memang orangnya pendekar, negosiator, panglima perang. Itu orangnya, negarawan, politikus, ini orang. Dahul Arab, cerdasnya orang Arab, ini Amr bin Nas. Nazal al-Madinata thumma sakana Jadi aslinya beliau Quraisy berarti tinggal di Mekah, betul tak? Terus hijrah ke Al-Madinah, Sebelum Fatumaka beliau masuk Islam, terus setelah itu beliau menjadi penduduk Mesir. Ya. Di zamannya Khalifah Umar jadi Khalifah Mesir, di zamannya Utsman, mohon maaf. Di zamannya Umar Khattab jadi gubernur Mesir, di zamannya Khalifah Utsman tetap jadi gubernur Mesir di zamannya Ali karena terjadi apa? Surah terjadi ya kontradiksi antara Sayyiduna Ali dengan Sayyiduna Ali yang ada di Kufa dengan Sayyiduna Muawiyah yang ada di mana? Di Syam. Dan pada waktu itu Syam didukung oleh siapa? Amr bin As. Maka ketika Ali jadi khalifah, Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai para sahabat semuanya, kita mencintai semua. Ahli sunnah mencintai semua, mencintai ahli bait, mencintai uh, non ahli baik. Selama dia sahabat Nabi, berjuang bersama Nabi, kita mencintai mereka semua. Ya. Maka Ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib perang sama Muawiyah radhiyallahu an dan Muawiyah juga bersama Amr bin As, itu Ali bin Abi Thalib mengirim Muhammad bin Abu Bakar untuk menggantikan Amr bin As. Zamannya Umar, Amr bin As. Zamannya Utsman, Amr bin As. Zamannya Sayyiduna Ali diganti Muhammad bin Abu Bakar untuk menggantikan siapa? Amr bin As. Lah Muhammad bin Abu Bakar As ini anak tirinya Ali. Karena di antara istrinya Abu Bakar ada namanya Asma binti Umais. Dengarkan, ini agak butuh konsentrasi ini. Asma binti Umais ini dulu adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Jelas? Ja'far gugur dalam perang apa dulu? Ya Allah, ya jamaah. Eh, dalam perang apa? Mu'tah. Karena Ja'far gugur dalam perang Mukta otomatis Asma binti Umais janda, betul? Asma binti Umais dinikahi Abu Bakar. Ya, sama Ja'far punya anak, Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Asma binti Umais tadi lho. Terus karena janda, Asma binti Umais dinikahi Abu Bakar. Punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Perempuannya sama, sama-sama Asma binti yang tadi jadi istrinya Ja'far setelah Ja'far wafat dinikahi Abu Bakar, punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Lah Muhammad bin Abi Bakar ini enggak jumpa sama Nabi. Berarti tabi'in apa sahabat? Tabi'in. Berbeda dengan Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far ketemu Nabi dan memang keponakannya Nabi karena Ja'far sama Nabi kan masih sepupu. Jelas ya? Jangan bingung dulu. Nah, setelah itu Abu Bakar wafat Muhammad bin, ja Muhammad bin Abu Bakar masih kecil. Abu Bakar wafat. Muhammad bin Abu Bakar masih kecil. Betul? Asma binti Umar dinikahi Ali. Otomatis Muhammad bin Abu Bakar ada dalam naungan Ali. Bisa dipahami ya? Ah. Maka ketika dewasa nanti, Ali jadi khalifah, pindah ibu kota dari Medina kemana? Ke Kufa, gak cocok secara politik dengan Amr bin As. Maka Amr bin As dipecat sama Ali. Ali ngutus Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi bukan sahabat, tapi apa? Tabiin. Sampai di Mesir terjadi peperangan antara Amr bin As dengan siapa? Pasukannya Muhammad bin Abi Bakar dan Muhammad bin Abi Bakar tewas gugur dalam peperangan itu. Amr bin As masih tidak tergoyahkan. Sehingga Muhammad bin Abi Bakar punya anak di sana. Anaknya yatim, bapaknya wafat di Mesir bingung? tidak bingung kan? akhirnya Aisyah yang ada di Medina menyuruh saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar untuk datang ke Mesir cari ponakannya itu paham? dicari ketemu dibawa lagi ke Medina nah ini pengetahuan umum zaman-zaman fitnah dan dulu sudah pernah kita pelajari dalam kitab apa? Uh, Al-Hikbah minat tarikh bagaimana peperangan antara Sayyiduna Ali dan Sayyiduna siapa? Muawiyah bagaimana intrik-intrik dalamnya, bagaimana ada unsur eksternal yang membuat peperangan itu terjadi, dan ini sudah kita bahas. Saya sampaikan ini untuk, menyam, untuk supaya antum tahu bagaimana kepriwayan siapa Amr bin As dalam mengatur negara dan strategi itu aja. Ya. Oke, sekarang kita akan tahu bagaimana keislamannya Amr bin As. Amr bin As dahulu termasuk musuh Islam yang luar biasa. Musuh Islam yang cerdik, Musuh Islam yang luar biasa menghalang-halangi Islam. Kita simak bagaimana ke Islam. Apakah Islamnya Amr bin As ini ketika Fatuh Makkah? Tidak. Bukan Rasulullah membawa kekuatan penuh datang dari Madinah ingin menaklukkan Mekah, terus Mekah terjepit. Akhirnya Amr bin As masuk Islam. Tidak. Amr bin As masuk Islam sebelum Fatuh Makkah. Ini perlu garis bawahi. <tuh> masuk Islamnya bareng Khalid bin Walid. <tuh> masuk Islamnya bareng siapa? Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid itu ketika Fatumaka justru menjadi pimpinan kaum muslimin, pasukan Islam. Lai, kita baca. <tuh> Jadi maksud saya Amr bin As sama Khalid itu sama-sama bareng berangkatnya menuju apa? Al-Madinah untuk bersama Nabi. Ya mungkin ada perbedaan kapan masuk Islamnya tapi ke Madinahnya bareng. Kita kita simak bagaimana Amr bin As masuk Islam dan berubah jadi penentang dakwah yang kuat menjadi pembela Islam yang kuat. Kita perhatikan bagaimana dia masuk Islam. Amr bin Al-Asqal, "Lamma insarafna min al-ahzabi 'anil Khandaq, jama'tu rijalan min Quraisy kanu yarawna makani yasma'una minni." Setelah kami pulang dari perang Ahzab, maka aku kumpulkan para lelaki para lelaki Quraisy yang mana mereka ini sangat menokohkan aku dan mereka itu mendengarkan ucapanku setelah perang apa tadi? perang ahzab, perhatikan perang ahzab adalah perang terakhir konfrontasi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. masih ingat gak perang ahzab ini butuh dijelaskan karena ada kaitannya sama materi ini yang siro itu saling-saling ngaitkan waktu perang ahzab dulu masih ingat antum perang ahzab ini penskenarionya siapa? Nah, siapa yang siapa yang tahu? Ini sambil muraja ini. Eh? Siapa? Perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu. Jadi itu Medina dikeroyok oleh pasukan yang sangat banyak. Nah, siapa pen skenario ini? Kenapa terjadi perang ini? Yahudi, sudah ya saya sampaikan itu. Gara-gara Yahudinya diusir, hati kan gitu kan? Dia datang keliling ke suku-suku Arab. Tidak hanya kafir Quraisy, kafir Quraisy didatangi, Khotofan didatangi, suku-suku Arab di didatangi oleh orang Yahudi. Yahudi kan selalu gitu. Nyabok nyele tangane, nabok nyele tangane wong liya. Itu Yahudi. Enggak mau langsung dep depan depan enggak mau. Memprovokasi orang-orang Arab. Suku Quraisy didatangi, suku Khotofan didatangi, suku Fulan, 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 Fulan didatangi sampai berkumpulah serai sepuluh ribu pasukan Arab menyerang kota Madinah. Akhirnya atas usulan sahabat Nabi yang mulia Salman al Farisi Rasulullah disuruh buat apa? Diminta untuk buat parit lah, parit sehingga perang ini namanya ada dua. Dikatakan perang kondak karena kaum Muslimin membuat apa? Ceglongan besar, parit besar sebagai pengganti pengganti benteng. Bisa dipahami ya? Zaman dulu kan supaya masuk, musuh gak bisa masuk ke kota kan buat benteng yang tinggi. Tapi waktunya mepet, buat benteng gak bisa. Akhirnya ini kebalikannya, bukan benteng tapi apa? Parit. Sehingga orang mau masuk gak bisa, harus turun dulu. Nah turun nanti dipanah dari atas. Bisa dipahami sampai sini? Nah, atas susulan Salman al Jadi perang azab namanya ada dua. Dikatakan perang hondak karena di dalamnya ada pembuatan parit. Dikatakan perang azab karena pada waktu itu kota Madinah diserang azab. Dan azab adalah apa sekutu-sekutu yang banyak.lah. Pada waktu perang azab itu Allah mengirim angin kencang, kan gitu ceritanya dulu itu, sehingga tenda-tendanya kafir Quraisy karena mereka nunggu gak bisa masuk, karena masuk ke Madinah harus melalui parit, akhirnya nunggu di luar. Aka Allah datangkan angin dahsyat sehingga menggulung kema-kema mereka dan panci-panci mereka gelondangan, gelondang, gelondang, lari mereka semuanya balik ke Mekah. Nah di saat itu Amr bin As itu merasa bahwa Muhammad ini nggak sembarangan. Dalam keadaan kayak gitu kok masih apa? Selamat. Nah ini akhirnya Amr bin As karena kejadian kekalahan perang Azab kalah tanpa peperangan tersebut. Kata peperangan itu karena Allah timpakan apa? Angin. angin, akhirnya masuk dalam dirinya Amr bin As itu pengagungan kepada Rasulullah tapi diam-diam Kak Kondo, Konco-Konco ini, Kak Afir yang lain tapi dalam hatinya sudah masuk Aku kumpulkan orang-orang kures -orang yang mereka itu taat kepada aku. Fakultulahum aku katakan kepada mereka ta'lamuna wallahi anni ara amra muhammadin ya'lul umur uluwan kabira kalian tahu demi Allah sesungguhnya aku melihat perkaranya Muhammad ini akan menjadi tinggi dan Muhammad akan ditolong dakwanya wa inni qatra'aitu ra'ya inilah pendapatku tentang Muhammad dia ini akan besar dia akan menang dia akan memimpin dunia Famada tarawna fi, bagaimana pendapat kalian? Amr bin As ngomong sama orang-orang yang sekiranya orang itu taat kepadanya. Kalau kalau begitu apa pendapatmu wahai Amr bin As? Maka Amr bin As menjawab, raitu annal hak bin najashi fanakuna indahu. Aku punya ide. Lebih baik kita berangkat ke Habasyah. Dan kita hidup di Habasyah minta suaka hidup di negara Habasyah dengan rajanya yang bernama Raja Najashi, Ini bukan keberangkatan yang ketika ada dialog dengan Ja'far itu. Masih ingat enggak? Yang terjadi dialog ma'ruf itu, itu kita enggak bahas itu yang dulu. Ini beda lagi ini. Fa <tuhar> in Muhammadun ala qaumina, jika suatu saat nanti Muhammad mampu menang dan mengalahkan kaum kita Quraisy, kunna dan kita aman. Mekah direbut oleh Muhammad kaum kita hancur berantakan, kita nggak ada masalah. Kita ada di Najasyi, kita hidup di Habasya, di bawah naungan raja yang adil. Fa an nakuna tahta ahabu ilaina min an nakuna tahta Muhammad. Aku di bawah naungan Najasyi lebih aku cintai daripada aku di bawah naungannya Muhammad. Jadi itu sudah Amr bin As karena bukan orang bodoh ya. Dia itu bisa memprediksi bahwa ke depan Muhammad akan menghabisi Mekah, gitu. Paham ya? Sudah diprediksi dia. Maka sebelum terjadi, dia ngejak ya pengikut setianya ini pergi kemana tadi? Habasya. Qala fakultum lahum inna, fa inna, hadar inna hadar ya. Maka dia mengatakan orang-orang berkata, pendapatmu ini benar. Fakultu lahum maka kau katakan kepada pengikutku itu orang-orang yang setia kepada aku tadi. Fa ajma'u lahum, lahum. Kalau gitu kumpulkan apa yang kita gunakan untuk memberi hadiah kepada raja Najasyi. Kita minta suaka, ya otomatis kita harus membawa sesuatu. Kemudian wa habba ma ardinal adum. Dan diantara perkara yang paling disukai oleh Habasyah dari negeri kita adalah al-Adum. Ya. Adum itu kayak laut gitu. Loh. Ya makanan-makanan yang digunakan untuk pendamping makanan inti ya uduman maka kami kumpulkan udum yang banyak maka kami berangkat menuju negeri Habasyah fawallahi inna jaa amr bin al ketika kami bersama raja najashi raja najashi nama aslinya siapa eh As nama raja najashi nama asli itu asama najashi itu gelar Fir'aun itu gelar, Kaisar itu gelar. Setiap itu punya nama-nama sendiri-sendiri. Kaisar punya nama sendiri Kemudian Mukaukes Gelar Raja Mesir Punya nama sendiri Fir'aun punya nama sendiri Seperti Hamengkubuwono, Seperti Sri Sultan Seperti Pakualam Itu gelar Sebenarnya punya apa? Punya nama sendiri Lah, Ketika kami bersama Najasyi Datang utusan Nabi Muhammad Namanya Amr bin Umayyah al domri ya kemudian setelah itu fadahol ali thumma khoraja min ingdihi fakultu asabi ashabi hada amr bin umayya law qad dakholtu ala najasi fasa'altu iya fa'tanihi fa darabtu unukau ini amr bin umayya al-dhomri ini utusannya muhammad aku akan melobi raja najasi agar aku diberi kesempatan membunuh orang ini akhirnya datanglah amr bin as <tuh> ke istana Raja Najasyi jatuh lahu kama kuntu asna Maka aku sujud di depan Raja Najasyi Kemudian Raja Najasyi berkata Merhaban bisodiki Selamat datang wahai saudaraku Selamat datang wahai temanku Ini menunjukkan bahwa Amr bin Asin semenjak jahiliyah punya hubungan internasional zaman itu paham tidak semua orang, kafir kures bisa da nah, saya mau tanya antum bahasanya najasi itu bahasa Arab apa enggak tidak. tidak besar berarti zaman itu Amr bin As punya kemampuan diplomasi zaman itu loh ya buktinya orang kafir kures milih dia waduh yang pertama kali untuk menghalangi Ja'far itu tapi mempunyai kemampuan bilateral begitu wahai raja ya, al-malik Ahditulaka uduman Aku telah memberi hadiah kepadamu udum yang sangat banyak sekali. Maka, ini ra'itu rojulan khoroja min Barusan tadi aku melihat ada seorang laki-laki keluar dari istanamu. Fawwa rojulin aduwin lana. Yang masuk ke istanamu tadi itu adalah seorang utusan dari musuh di tempat kami. Ya dia adalah utusan dari musuh di tempat kami artinya dia ini utusannya siapa Rasulullah SAW. dia ini utusannya Muhammad yang musuhan sama kita tolong izinkan aku membunuh orang ini ya karena Amr bin As pengen punya nama di kalangan kafir Quraisy yang ada di Mekah Fahodiba maka maralah <tik> najasi summa madda yadahu maka marah Najasyi ini dan mengatakan kemudian Amr bin As mengatakan walau seandainya bumi ini terpecah niscaya aku akan masuk ke dalamnya saking takutnya dengan kemarahnya Najasyi itu. Marah. Najasyi ini adil. Saya mau tanya ke antum ya, kenapa Rasulullah ketika Rasulullah dan para sahabat didolimi Bilal dibawa ke padang pasir ditampak ditimpakan batu besar, diseret-seret, digelandang, dipecuti. Kemudian Amr bin Yasir bapaknya dibunuh, emaknya dibunuh, Amr bin Yasir dipaksa untuk kafir. Ada sahabat yang di -adab seperti ini, ada sahabat yang disiksa seperti itu, dilecehkan, dilempari batu, dilempari kotoran. Akhirnya Nabi berkata kepada para sahabat, hijrolah kalian ke negeri Habasyah. Kenapa kau Habasyah? Kok tidak kau Irak? kok tidak ke Yaman, ketidak ke Mesir pada waktu itu kan sudah ada negara-negara itu atau negeri-negeri itu kan sudah ada. Tapi kenapa Rasulullah pada waktu itu nyuruh ke Habasya? Habasya itu nyebrang laut loh pak. Coba sama lihat peta. Ya antar Habasya dengan Jazir Arab dibisakan laut apa? Laut Merah, Samudra. Jadi kenapa kok disuruh ke sana? Kok gak ke Irak? Kok gak ke Yaman? Kok gak tidak ke apa namanya Mesir? Ya kenapa tidak ke Najd? Itu kan wilayah-wilayah yang sudah ada di zaman itu. Tapi kenapa disuruh ke Habasa sampai melintasi laut? Karena kata Nabi, karena sungguhnya di sana ada seorang pemimpin adil yang tidak membiarkan kedoliman terjadi di negaranya. Dan pemimpin yang tidak menerima suap. Itu padahal orangnya bukan muslim. Deh. Tapi apa? Kristen, Najasyi. Apa namanya? Ahli kitab. Nasrani. Lah kenapa kok najasi itu kok adil seperti itu? Karena ada kisahnya. Kisahnya begini, perhatikan. Dulu najasi yang namanya Ashama itu, dulu itu pangeran. Bapaknya seorang raja. Terus dikudeta oleh bawahannya. Dikudeta oleh jenderal atau menterinya sehingga bapaknya Ashama, si calon najasi yang kita sampaikan ini. Ya, pangeran ini karena bapaknya kalah, kerajaannya direbut, ada raja baru, dan si Najasyi kecil ini, asrama ini dijadikan Buddha. Bayangkan, Pangeran, calon kandidat putra mahkota yang akan menggantikan bapaknya dijadikan apa Buddha, terus dengan pertolongan Allah, ini asrama kecil ini bisa menghimpun kekuatan dan loyal loyalis-loyalis bapaknya dulu. Bisa dipahami ya. Biasanya kalau orang itu kan keturunannya raja, itu punya loyalis-loyalis. Bagi loyalis. kan gitu. Ya, loyalisnya Pak Karno sampai detik ini masih ada. Loyalisnya Pak Harto sampai detik ini masih ada. Itu mesti itu kayak gitu. Itu namanya sudah-sudah tua kayak gitu. Lah termasuk azama kecil ini punya loyalis-loyalis. Maka berhasil merangkai-merangkai punya kekuatan baru menggulingkan pemimpin yang kemarin lusa mengkudeta bapaknya itu. Paham maksudnya? Sehingga Asama ini berhasil merebut kembali kerajaan bapaknya dan akhirnya bergelar Najasyi. Bisa dipahami? Sejak itu dia bersumpah dan bernazar kepada Allah. Ya Allah, sebagai bentuk rasa syukurku kepadamu, karena engkau telah mengembalikan kerajaan bapakku, maka aku bersumpah tidak akan pernah menerima suap di kerajaanku dan tidak akan aku biarkan orang terdolimi di negeriku. Bisa dipahami? Makanya Rasulullah ketika kaum Muslimin di Mekah, disiksa, diludai, dilepari, batu, dicemooh, dipukuli, bahkan dibunuh. Rasulullah mengatakan pergilah ke negeri Habasya, karena di sana ada raja yang tidak berbuat toleh. Itu ceritanya. Makanya ketika Amr bin As ingin membunuh tamunya, Najasyi, marah. Amr bin As dan aku gak sudi menerima diamu kalau ternyata kamu ingin seperti ini. Bisa dipahami maksudnya ya? Akhirnya setelah itu. Abu Mus, apa namanya Amr bin Ash ini semakin yakin oh Muhammad ini perkaranya nggak enggri Berarti masalahnya nggak sekedar kecil. Muhammad ini masalahnya akan menjadi apa? Besar. Begitu. Kemudian saking takjubnya Amr bin Ash, kok kok bisa raja sih yang Kristen Nasrani kok malah bela Muhammad sampai marah-marah seperti itu? Akhirnya tanya Amr bin As ini, kalau Malik, akadahua, wahai Malik, kenapa seperti itu? Ya, maka um, uh, Malik atau raja berkata, atas aluni an rojulin namusul akbar. Wahai Amr bin As, apakah mungkin aku kamu minta kepadaku agar aku menyerahkan utusan dari orang yang orang ini didatangi namus? Namus Siapa, siapa namus itu? Jibril. Namus ini bahasa nama lain Jibril dalam kitab Taurat dan Injil. Ingat, emang isi inget enggak? Kisahnya Waraka bin Ketika didatangi oleh Nabi dan Khadijah itu loh. Awal-awal Nabi diangkat jadi Nabi itu. Kata Waraka bin Yang mendatangimu adalah Namus. Dan nah, Namus itu nama dalam kitab Injil atau Taurat. Yang maksudnya adalah siapa? Jibril. Apakah mungkin aku serahkan kepadamu utusan dari seorang laki-laki yang laki-laki ini didatangi namus untuk membawa risalah ketauhidan terus kamu bunuh utusannya heran Amr bin kok sampai segitunya siapa namanya Anajasi, doang agamanya juga bukan Islam gitu kan malik akazaka huwa wahai apakah benar Muhammad seperti yang kamu omongkan itu apakah kamu itu percaya rumahmu jauh dari Mekah dan anda juga pengikut Nasrani. Apakah ada percaya? Apa kata raja itu? Raja itu berkata, hak ya Amr, celaka kamu Amr bin As. Ati ini taatilah aku. Ittabi'hu. Artinya ati ini taatilah aku. Aku perintahkan kepadamu. Ittabi'hu. Ikutilah orang itu. Siapa nama maksudnya? Semenjak itu malah semakin ragu-ragu Amr bin As dengan agama nenek moyangnya. Ittabi'hu ikutilah Muhammad Sallallahu Alaihi <tuh> Wasallam. Fa haq demi Allah. Muhammad itu benar-benar di atas kebenaran. Walayid haranna alaman khalafau dia akan memenangkan setiap orang yang dia akan memenangkan ya atas orang-orang yang menyelisihnya. Kama dhuharo Musa ala Fir'aun sebagaimana dulu Musa dimenangkan Allah terhadap Fir'aun dan Muhammad pun akan dimenangkan kepada umatmu, atas umatmu yaitu orang-orang kafir Quraisy. Kultu fabayyini lahu alal Islam. Akhirnya kata Amr bin As, kalau begitu aku ingin berbaikat kepadamu untuk masuk Islam. Itu menunjukkan pada waktu Najasi sudah apa? Sudah Muslim. Ya, naam <kultu> fabasa toyadahu tuh alil Islam. Akhirnya Najasi membuka tangannya dan dibaiat oleh Amr bin As untuk masuk Islam. Jadi Amr bin As kalau masuk Islam di Madinah. Jadi Amr bin As itu masuk Islamnya bukan di Mekah, bukan di Medina. Masuk Islamnya di mana? Najasi. Dan yang memasukkannya siapa? Nah, ini cerita gak ada yang terjadi. Seorang sahabat masuk Islam di tangan di tangan yang bukan sahabat. Bahas Kalau antum ditanya siapakah orang di antara sahabat Nabi yang masuk Islam di tangan bukan sahabat? Ya ini kisahnya. Mungkin gak ada duanya mungkin. Para ulama mengatakan najasi bukan sahabat karena syarat sahabat itu ada tiga, liko bertemu nabi, melihat nabi meskipun sebentar, terus iman sama nabi, terus mati dalam keimanan. Najasi hilang satu syarat jadi sahabat gak punya. Kalau iman sama nabi oke, okay. mati dalam keadaan iman oke, okay. hanya saja beliau gak gak melihat nabi gak ketemu nabi, maka gak bisa mendapatkan titel sahabat. Tapi najasi ya jelas dikasih pujian sama Nabi bahwa termasuk orang baik termasuk surga insya Allah lah bin As masuk di tangannya Najasi ashabi, Maka aku keluar dari istana Menuju teman-temanku Teman-temannya masih belum ngerti Ya teman-temannya menganggap Amr bin As masih melobi Bagaimana caranya agar bisa membunuh utusan tadi Waqat hala, hala ro'yi amma kan alaihi Fakatam tu ashabi islami Perhatikan tu ashabi islami Aku sembunyi ke, panjang sekali ya suaranya tadi tu ashabi islami Aku sembunyikan keislamanku Jadi sembunyikan Teman-temannya nunggu di luar itu gak dikasih tahu Padahal Amr bin As ini yang memprovokasi teman-temannya Untuk datang kemana? Ke Habasya Eh ternyata di situ dia masuk Islam Dan gak, nggak ngomong sama teman-temannya karena dia gak enak sama teman-temannya. Ah, ini tambah masuk Islam daripada digituin di, di, Disimpan dulu. Thumma li li Maka aku kembali ke Arab sampai di Mekah aku berangkat sendirian ke Madinah. Ya, dan li Rasulillah, aku berangkat menuju Madinah untuk masuk Islam. Perhatikan perhatikan. Falaqitu Khalid bin Walid, maka di tengah jalan aku ketemu Khalid. Kak cajian Madal. Dan dua orang ini sama-sama pendekarnya Khalid militer kalau Amr bin As Negarawan bisa dipahami ya. Falaki, Khalid bin Walid, fatah di tengah jalan menuju Madinah. Aku ketemu Khalid dan itu kejadian itu sebelum terjadi fatku Makkah. Wahwamuk min Makkah dan pada waktu itu Khalid berangkat dari Makkah. Artinya menuju mana? Madinah. Fakul aku berkata kepada Khalid bin Walid. Aina ya Abu Sulaiman? Hei Abu Sulaiman, mau kemana? mana? Khalid julukannya atau uh, kunianya Abu Sulaiman. Khalid punya anak mungkin laki-laki namanya siapa? Sulaiman. Allah alam. Ya Abu Sulaiman, mau kemana engkau? Qal wallahi laqad istaqamal mansim. Kata Khalid, wallahi demi Allah, jalan semakin terang. Wa inna rajulan nabiyyun, sesungguhnya Muhammad benar-benar seorang nabi. Itu Khalid, yang ditanya. Kata Khalid, ketika ditanya oleh Amr bin As, Mau kemana Khalid? Khalid tidak menjawab, mau ke Madinah, mau masuk Islam, enggak ngomong gitu. Tapi un memberi ungkapan yang sebenarnya maknanya sama. Apa kata Khalid? Kata Khalid, Lakot ist mansim. artinya tabayyanat jalan sudah semakin jelas wahai Amr bin As. Wa -rajul Sungguhnya orang yang kita sakiti, kita perangi, dia memang benar-benar nabi. Adhabu wallahi uslim. Demi Allah aku berangkat kepadanya untuk masuk Islam. Kemudian fakultu wallahi majitu ilal uslim. Lu kok sama? Saya juga berangkat niatnya juga masuk Islam. Padahal dua orang ini satu kayak seribu orang. Dua orang ini ya, satunya kayak seribu orang. Maksudnya keberadaannya sangat penting sekali. Fakodimna ala Rasulillah maka kami berangkat menuju Madinah dan ketemu Rasulullah. Fakodima Khalid Walid maka kami datang ke Madinah sama Khalid dan bersama-sama membaikat Rasulullah SAW. kemudian aku mendekat. Fakultu ya Rasulullah ini ubayi ke ala Ya Rasulullah sesungguhnya aku membaikatmu agar engkau mengampuni dosa-dosaku, agar engkau memaafkan kesalahan-kesalahanku dulu yang aku perbuat menyakitimu memprovokasi orang untuk menyakitimu ya Rasulullah tolong maafkanlah dosa-dosaku faqala Rasulullah sallallahu maka Rasulullah berkata ya Amr bayi wahai Amr berbaiatlah fa innal islam yajubbu ma kana qablahu sungguhnya Islam akan menghapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu wa innal hijrata tajubbu ma kana qablaha dan sungguhnya hijramu dari Mekah ke Madinah menghapuskan dosa-dosamu fabayatuhu thumma insaraf tu maka aku berbayat berbayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama alqa Allah azza wa jalla fi kalbi Islam kaul atai tu Nabiya li bayani, satu yadahu ilaiya la ubayi kaya Rasulullah hatta taqfirli mata kau dah riwayat yang lain berangkat Amr bin As sampai ketemu Nabi dan Amr bin As berkata ya Rasulullah aku tak berbayat kepadamu sampai kau maafkan aku dulu agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Akhirnya wahai Amr, tidakkah kau tahu sungguhnya hijromu dari Mekah ke Madinah ingin bertemu dengan aku masuk Islam itu sudah menghapuskan dosa-dosamu. Akhirnya masuk Islam. Setelah itu jadi pembela nomor satu di antara yang lain. Ini baru kisah masuk Islamnya panjangnya kayak, gini nih. Belum cerita keutamaannya. Apa saja keutamaan? Masih lanjut ya, apa-apa ya? Yang boleh yang mau pulang-pulang boleh gak apa pak? Ya, yang mau ilmu silakan diteruskan. Amma manakibu radiyallahu faiya kathiratun jiddan Saya peringkas nanti Adapun keutamaannya Amr bin As sangat banyak Di antaranya Syahadatun nabi sallallahu alaihi wasallam bil iman Rasulullah bersaksi tentang keimanannya Amr bin As Ya kalau Rasulullah sudah ngomong kayak gitu ya Stempel itu Rasulullah pernah berkata ibn al-asi mu'minani ada dua keluarganya, ada dua anaknya Al-As, dua-duanya orang yang beriman. Yaitu Amr ibn Al-As dan Hisham ibn Al-As. Dua-duanya bersaudara, sama-sama hebatnya. Rasulullah juga pernah berkata, Aslaman Nas, orang-orang pada masuk Islam. Wa aman Amr bin As, tapi Amr bin As telah beriman. Saya mau tanya, tingkatannya lebih tinggi mana Islam sama iman? Tolong dijawab, tinggi mana Islam dengan iman? tinggi iman. aslamannas nas orang-orang ini masuk Islam. Wa amana Amr bin Ad bin sudah iman. Artinya enggak enggak seperti orang-orang lain gitu. Lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Sanian yang nomor dua Wa min manakibihi hubbi Islam. Dan di antara keutamaan Amr bin as adalah kecintaannya terhadap Islam dan semangatnya untuk selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, Rasulullah itu kalau ketemu Amr bin As selalu memperlak, jadi gimik. Rasulullah itu pandai menempatkan orang pada tempatnya. Rasulullah itu paham betul. Amr bin As ini ketika jahiliyah orang hebat. Apa maksudnya ya. Maka Rasulullah kalau ketemu ketemu siapa? Amr bin As selalu memuliakan Amr bin As. Selalu memuliakan Amr bin As. Bahkan dalam riwayat Amr bin As itu merasa dirinya yang paling dicintai Nabi. Dalam riwayat, saking bagusnya akhlaknya Nabi, saking bagusnya Cara Nabi memperlakukan Amr bin As sampai-sampai Amr bin As itu merasa dirinya itu orang yang paling dicintai Nabi. Paham maksud saya? Ya? Sampai beliau memberanikan diri bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, bagus mana Abu Bakar dengan Amr bin As? Bayangkan, bayangkan, saking pedenya Berarti kan Rasulullah bermuamalah dengan apa? Baik, saking merasa dicintainya sampai berani ngomong ya Rasulullah. Abu Bakar yang lebih baik apa diriku? Kata Rasulullah, ya Abu Bakar. Meskipun aku sayang sama kamu nggak bisa. Kalau kalian jawab, ya Rasulullah, apakah yang siapa lebih bagus aku atau Umar bin Khattab? Kata Rasulullah, Umar bin Khattab. Tapi jangan lihat itunya, lihat bagaimana sampai dia berani bertanya seperti, ya tentu gak bisa dibedakan lah Umar bin Asam sama Abu Abu Bakar. Abu Bakar semenjak terlunta lunta sejak awal dakwah kan gitu kan? Tapi ketika Amr bin As berani berkata seperti itu, itu menunjukkan bahwa beliau merasa apa? Dekat dan merasa disayangi Nabi, gitu maksudnya. Antum pernah dengar hadis, ya Rasulullah siapakah orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Bapaknya. Antum tahu siapa yang tanya itu? Ya Amr bin As itu. Itu Amr bin As yang tanya itu. Karena berharap Amr bin As itu namanya disebut. Eh ya ternyata enggak. Ya. Tapi memang Amr bin As juga termasuk yang dicintai Nabi, tapi bukan berarti yang pertama begitu loh. Karena di sana ada siapa? Umar bin Khattab ada yang lainnya. Amr bin As berkata, "Ba'asa ilayya Rasulullah faqala khut thiyabaka Perhatikan nih. Ada seorang utusan diutus Nabi. Ya, Nabi mengutus seseorang, "Berangkatlah menuju Amr bin As." dan sampaikan kepadanya Nabi berkata khut alaika pakailah pakaianmu wasilahaka dan senjatamu disuruh siap-siap perang pakai senjatamu dan pakai apa namanya baju baju perang ya uh, baju perang itu zira kalau bahasa nisanya ya kalau bahasa Arabnya zira da'edar adir adir kalau bahasa nisanya zira kalau bahasa Arabnya adira pakaian baju besi itu suruh pakai pakai senjata summa ini suruh dia datang kepadaku Fa'ataitu itu fa'wa maka aku datangi nabi dan pada waktu nabi sedang berwudu fa'so ada fiyan nadar aku rasulullah nyawang aku dari atas aku dilihatin nama nabi fa'kala ini uridu an ab'azaka ala jaisin yusallimakallahi wa yuhunimuka wahai amr bin as aku ingin mengutusmu menjadi menjadi panglima perang dalam pasukan Allah akan menyelamatkan dirimu dan akan memberikan kepadamu ghanimah rampasan perang yang sangat banyak. Apa kata Amr bin Amr bin Askaya, agak sedih dengan tawarannya Nabi itu. Seakan-akan Nabi itu Menyuruh aku hanya supaya aku itu tetap keislamanku. Aku dikasih jabatan, dikasih iming-iming. Kalau kamu akan saya tunjuk jadi panglima perang, memimpin pasukan, menaklukkan musuh dan akan dapat rampasan perang. Paham maksud saya? Ya? Omongan ini membuat Amr bin Asmalah sedih. Paham? Sampai Amr bin Asmalah mengatakan, Ya Rasulullah ma aslam min ajlil mal. Ya Rasulullah aku masuk Islam bukan karena harta. Bayangkan. Rasulullah saking pengen memuliakan siapa? Karena memang dahulu ketika jahiliyah dia itu selalu memegang pos-pos penting. Selalu diberi amanah kafir Quraisy jabatan-jabatan uh, yang strategis lah kalau zaman sekarang. Lah, Rasulullah itu pandai menempatkan orang pada tempat yang enggak mungkin apabila disuruh santai-santai enggak -santai, bisa. Emang orangnya orang hebat gitu loh. Maka dipanggil sama Nabi ya, ditempatkan sesuai dengan tempatnya yang layak. weh Amr bin As, aku akan tunjuk kau jadi panglima perang, berangkat menuju musuh yang Allah akan menyelamatkan dirimu. Berarti kan sudah paten itu. Kalau Nabi mengatakan selamat ya selamat. Bang Wahyu yang diomongkan Nabi kan gitu kan? Amr bin As gak ngomong, wah tepak ya Rasulullah, cocok, ya, gak apa-apa, enggak. -apa. Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, aku masuk Islam ke sini, datang dari Mekah ke Madinah ini, ya Rasulullah. Bukan karena harta, bukan karena jadi panglima, bukan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Amr, ni'man lil mali as-salih rajulis salih. Wahai Amr bin As, Sebaik-baik harta adalah harta yang baik di tangan orang yang baik. Tidak apa-apa, aku perintahkan kau. Ya, akhirnya di perangkat Amr bin As, ya, dan akhirnya Allah beri kemenangan. Dia menjadi pasukan. Eh, itu yang nomor dua. Apa tadi kata nomor dua? Tadi? kecintaannya kepada Islam dan semangatnya untuk dekat kepada Nabi. Terus nomor tiga. Wamin mana kibi hersu tamasuk wal amal bima taallama min rasulillah. Termasuk keutamaannya Amr bin Aswil, adalah semangatnya dalam memegang teguh ajaran Nabi. Ya, sebagaimana dalam riwayat dikatakan di sini, Samia Amr al As rojulan ayatan Quran, man Kalau Rasulullah Amr bin As pernah dengarkan seorang laki-laki baca Al-Quran. Terus Amr bin As merasa aneh bacaannya orang ini. Hanya Amr berat berkata, siapa yang ngajari kamu bacaan ini? Kata orang itu, Rasulullah. Berarti sahabat yang lain, betul ya? Berarti yang ngomong tadi kan sahabat yang lain. Fakat ya Rasulullah Tapi Rasulullah ngajari aku ayat bunyinya nggak kayak gitu. Apa maksudnya? Jadi Amr dengar suara orang baca Quran. Kata Amr kok bacanya beda? Ditegur, yang ngajari kamu siapa ini? Dia jawab, Rasulullah. Loh, tapi Rasul juga ngajari aku dengan yang tidak seperti itu. Akhirnya dua-duanya datang ke Nabi. Dan kata Nabi dua-duanya apa? Benar. Karena kan Al-Quran kan punya apa? Seperti ada wabduha, ada wadduhai. Dan itu mutawatir semuanya. Cuma di Indonesia, ya jarang dipakai gitu aja. Jarang dipakai bukan berarti tidak benar kan gitu kan. Ya, cuma kita yang belum tahu. Nah, Oke. Okay. Ada versi ini, versi itu, dan itu boleh semuanya. Artinya ketika mendengar sesuatu yang berbeda, dia berusaha untuk apa? meluruskan ya. meskipun ternyata dua-duanya apa benar berikan semangatnya dia dalam menjaga agama terus yang lain istadana Amr bin Al As ala Fatimah. Amr bin As pernah datang ke Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha istrinya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib betul ya izin minta masuk faqal fa'adinat lahu perhatikan ya saya ulangi perhatikan perhatikan karena Amr bin As termasuk orang yang paling dibenci Sia Betul apa tidak? Dan termasuk orang yang dibenci oleh Sebagian orang alawi Istazana Amr bin Al-As ala Fatima Amr bin Al-As radiyallahu anhu Minta izin masuk ke rumahnya Fatima Ali bin Abi Talib Fa'adhinat lahu Dizini sama Fatima Radiyallahu anha Monggo silakan masuk Tapi gak enak siapa namanya Amr bin Asni Tanya balik Sama Aliun Apakah Ali ada di dalam rumah? Maka penghuni rumah ya ada Hasan, ada Husain yang masih kecil-kecil itu kan. Kalau mereka berkata lah, oh bapak tidak ada, suamiku tidak ada, Ali tidak ada, Faroja maka pulanglah Amr bin As, tidak mau masuk, saking menjaga kemuliaan Ali bin. Paham maksudnya? Karena Ali tidak ada di situ, meskipun ada anak-anaknya. Paham sampai sini? tak Aliha kemudian datang lagi, Minta izin lagi, maka diizini. Terus tanya lagi, sama Aliun? Apakah Ali ada dalam rumah? Apakah Ali ada di dalam rumah? Kalau maka mereka. Mereka kan berarti banyak orang. Ya, mungkin anaknya, mungkin Hasan, mungkin Hus. Nah, iya, Ali ada. Fadakola Aliya maka akhirnya uh, masuk. Aliun, maka Ali berkata kepada Amr bin Aus, ini sebelum terjadi itu gonjang ganjing itu ya, perang apa namanya? barang apa? Perang Sif ini masih rukun-rukun semua ini masih di Medina ini. Fakallah Aliyan Muhammad akan tadkhulahin alam tajid nihahuna. Wahai Amr bin As, saya dibilangi katanya kamu sudah datang sejak kemarin datang ke sini tapi kenapa kamu enggak masuk ketika enggak ada aku? Kalau perhatikan, kalau Amr bin As, Inna Rasulullah nahana an tadkhul alal muhibat. Sungguhnya Rasulullah Sallallahu SAW mengajarkan dan melarang kami untuk masuk ke wanita-wanita yang ditinggal suaminya. Untuk dipegang sama siapa? Amr bin Apalagi itu kemuliaan ahli bait. Nah, maka ini Amr bin As benar-benar menjalankan wasiat Nabi, aturan Nabi, Ia fatuhul ala nisa. Jangan sesekali kamu masuk ke wanita-wanita yang enggak ada suaminya. Meskipun dulurmu. Jangan Sampaian datang ke rumah saudara sampaian mau berkunjung tapi saudara sampaian ngantor adanya saudari ipar paham gak? paham maksudnya? tidak boleh alhamdulillah maut saudara ipar itu apa? kematian ya pendino, rong dino, telung dino bah, bahaya terus-terusan hmm. rabian wa min manakibihi radiyallahu khirsuhu alal amri bil ma'ruf kayaknya gak bisa satu pertemuan ini ya Amr bin Asni oh tinggal dikit lagi tinggal dikit lagi wa min manakibihi radiyallahu khirsuhu alal amri bil ma'ruf wa an nahi anil yang nomor empat semangatnya Amr bin Aus dalam Amr Ma'ruf Nahi Munkar. Dhaqalah rajulun ma lai bin Amr bin Al As ala abihi Amr bin Al As fakor ilaihi ma to'aman. Datang seorang laki-laki bersama Abdullah bin Uma eh, Abdullah bin Amr bin Aus Abdullah bin Amr bin Aus berarti apanya Amr bin Aus Abdullah bin Amr bin Aus anaknya Abdullah bin Amr bin Asu datang dengan temannya masuk ke rumahnya Amr bin dan umurnya undang-undang selisih kurang lebih 10-11 tahun lah berarti itu luar biasa orang dulu itu ya dalam riwayat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nikah umur 14 ya, orang dulu kayak gitu nah kembali ke materi maka tamunya itu duduk sama anaknya terus anaknya menyuguhkan makanan ya kemudian mengatakan kul makanlah maka laki-laki yang tamu tadi mengatakan ini soim, aku sedang puasa. Ketika mendengar tamunya ngomong aku sedang berpuasa, maka Amr bin As berkata, kul makanlah. Fahadhil ayam alatika na Rasulullah ya bi fitriha. Dahulu Rasulullah SAW melarang kami atau memerintahkan kami untuk makan pada hari-hari ini. wa dan Rasulullah melarang kami puasa pada hari-hari ini. Wakala Malik Imam Malik berkata wahya ayyamut mutasyrik pada waktu itu adalah ayah mutasyrik dan kita tahu ayyamut mutasyrik seorang yang tidak boleh apa berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Amr bin As itu semangat dalam apa amar ma'ruf nahi Bener nawong sing salah itu loh. Dan di sini juga banyak sekali yaitu intinya terus kemudian uh, ini kisah panjang wafatnya ini tapi saya singkat aja ya saya singkat aja. Di Amr bin As ini sakit Ya lama khadrat Amr bin As al wafa ketika hampir wafat sakaratul maut Amr bin As ini nangis Amr bin As apa nangis Fakallahu ibnuhu Abdullah maka Abdullah bin Amr bin As berkata lima tabki apa yang membuatmu menangis wahai ayah anda wahai bapakku wahai ayahku apa yang membuatmu menangis Ajaza'an al maut apakah karena takut mati Qal wallahi la la wallahi tidak, wahai anakku, aku sekarang menangis bukan karena takut dengan kematian. Kemudian anaknya berkata, "Kau la khair, engkau dahulu adalah di atas kebaikan. Kamu bersama nabi, berjuang bersama nabi, perang bersama nabi, ditunjuk nabi jadi panglima, ditunjuk Umar jadi panglima, ditunjuk Umar jadi orang baik yang menunjuk dirimu. Kau berjuang bersama nabi, dekat sama nabi, apa yang membuatmu gelisah, apa yang membuatmu menangis." itu para sahabat nggak pede beda. beda dengan kita, bedanya luar biasa. Para sahabat tuh kata Rasulullah orang-orang pada Islam, tapi kalau Amr bin As ini sudah iman, tadi kan gitu, stempel sama Nabi itu, Nabi nggak mungkin salah, tapi takut Amr bin As di saat, di saat hampir wafat takut, gelisah, harap-harap cemas. Kenapa yang buat menangis wahai ayah Bukankah engkau berjuang bersama Nabi, berperang bersama Nabi, dipercaya Nabi? Orang hebat di zamannya Umar, orang hebat di zamannya Utsman. Apa jawab beliau? Tarokta min Wahai anakku, kau nyebutkan ini itu, kau nyebutkan ini itu Padahal ada sesuatu yang lebih hebat dari itu yang tidak kau ucapkan Apa itu wahai ayahku? Aku yang aku membuat bangga bukan itu semuanya Tapi apa? Tapi aku sudah mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Karena seandainya pada waktu itu aku tidak datang ke Nabi kemudian aku mati di saat aku mati seperti Abu Jahal memerangi Nabi niscaya celakalah aku apa maksudnya? jadi anaknya itu ngasih iming-iming memang itu sunanya kan gitu kalau ada orang itu khauf dikasih roja supaya tidak down kan gitu kan? anaknya itu mengingatkan kehebatan ayahnya dulu kamu seperti ini dahulu kamu seperti ini. supaya ayahnya itu positif thinking gitu loh dan memang sunahnya kayak gitu kalau lihat orang sakit dikasih yang seneng-seneng gitu kan tapi Amr bin As ada yang satu yang ketinggalannya nggak kamu sebutkan. Padahal itu inti wahai anakku. Apa itu ayahku? Aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Itu lebih inti daripada yang kamu sebutkan lagi. Paham maksudnya? Islam itu loh maksudnya beliau itu. Kemudian falama bayatur rasulullah kuntu hayaan minhu. Ketika aku masuk Islam, aku adalah orang yang sangat malu kepada Nabi. Fama malatu aini min rasulillah. Tidak pernah aku mandang Rasulullah, takut ketatapan, malu aku saking takzimnya kepada Rasulullah semenjak aku masuk Islam aku gak berani menatap Nabi karena aku khawatir Nabi menatapku dan aku gak sanggup aku menundukkan diri wala ma uridu hatta hayaan minhu falomitu yaumin faqalan andi amr seandainya aku mati di saat itu Rasulullah masih ada maka beruntunglah aku aku mati di, di saat itu di saat aku membela Nabi berperang sama Nabi aku dekat sama Nabi aku mati beruntunglah aku tetapi zaman telah berlalu Rasulullah telah wafat Aku ditunjuk jadi ini oleh Umar bin Khattab. Aku ditunjuk oleh Utsman jadi ini dan itu. Terjadilah peperangan ini dan itu dan aku gelisah takut. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Seandainya aku mati ketika jahiliyah tentu aku celaka dan seandainya aku mati ketika aku membela Nabi tentu aku nggak ada masalah malah aku bangga kan gitu kan tapi sekarang ini aku mati di saat Rasulullah sudah wafat berlalu, aku punya jabatan ini, aku punya jabatan, aku takut mendolimi orang, aku takut pernah merampas hak orang, aku gelisah. Jadi. Ini Amr bin As. Ya. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Inggal mau jazaan syadi dan falam ke ibnu Abdullah." Ya Abu Abdullah Mahadal Jazak Fakat Kana Rasulullah yudnika Wa istamiluka Wahai Aku Jangan Gelisah Karena Dulu Rasulullah Mendekatimu Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Perhatikan Rasulullah Juga Dulu banyak memperkerjakan dirimu memberi jabatan kepada lu. apa kata berbedas terakhir nih jadi anaknya itu mengingatkan wahai ayah jangan sedih jangan galau dulu Rasulullah itu dekat sama kamu sama engkau panjenengan dan Rasulullah juga sering menunjuk panjenengan jadi apa pos-pos penting jangan gelisah apa kata Merbinas? perhatikan luar biasa ini. Inni wallahi ma adri am ta'allufan yata'allafuni bihi Wahai anakku Aku gak tahu Apakah dulu Rasulullah melakukan itu karena benar-benar cinta sama aku Ataukah hanya karena menjaga keislamanku agar aku tidak murtad Antum paham gak maksudnya? Bisa dipahami kira-kira? Bagi orang lain itu kebanggaan Tapi bagi Amr bin Asnda Karena Amr bin Asnda khawatir Jangan-jangan dulu Rasulullah nunjuk aku jadi ini, nunjuk aku jadi itu. Bukan karena mencintai aku. Tapi karena apa tadi? Menjaga. Mu'alaf. Paham mu'alaf kan? Dikasih zakat, kasih ini, kasih itu. Hanya sekedar untuk menjaga keselamanku. Aku takut. Paham maksudnya? Walakini asyadu ala Tetapi anakku ada dua orang. Yang aku tahu betul ketika Rasulullah wafat. Rasulullah sangat mencintai keduanya. Yang pertama Ibnu Sumayyah Siapa? Ammar bin Yasir, Yasir. Eh ya, Betul Dan Ammar bin Yasir itu secara politik bersab, bertentangan sama Amr. Makanya Ammar bin Yasir gelisah Karena Ammar bin Yasir itu ada di bloknya siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ali, sahih. Yang kedua Ibnu Ummi Ma'bad yaitu eh, Abdullah Ibnu ummi abdin yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ada dua orang anakku yang benar-benar dicintai -benar Nabi. Yang pertama ibnu Sumayyah yaitu Ammar bin. Ya, Sir Ammar bin Sumayyah, betul tak? Yang kedua ibnu ummi abdin yaitu Abdullah bin Mas'ud. Akan tetapi, anakku ada ampunan Allah yang aku sangat-sangat berharap kepadanya, dan rahmatnya Allah yang yang luas. Ibronya di sini adalah orang hebat, dijamin Nabi, kata Nabi orang soleh. Karena kata Nabi mengatakan, ya Rasul aku berperang ini bukan karena apa tadi harta, tapi kata Rasulullah harta itu kalau baik maka bagus untuk orang yang baik. Berarti kan secara tidak langsung Rasulullah ngasih tahu bahwa kamu itu orang baik. Meskipun demikian nggak pede. Itulah para sahabat khosyanya tinggi kepada Allah, rasa takutnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang yaitu Sayyiduna Khalid Ibn Al Walid insyaallah insyaallah Khalid bin Walid pada kesempatan yang akan datang demikian apa yang disampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf subhanakallahumma bihamdika anta astaghfiruka wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh